Kita bosan nih Pak. Gini-gini aja. Lah ya kan kemarin kita itu habis nyobain olahraga baru itu loh. Olahraganya lo nang Muay Thai. Gila. Kemarin kan kita syuting di studio Muay Thai gitu ya, di gym Muay Thai. Danang bawa strap tangan sendiri. Yo, berat. Bareng sama seseorang yang dulu sempat ada di hati Danang. Oh. Salah itu gosip lu. Si itu inisial A. Oh. Iya. Agung iya, Hercules, AS. Oh, dukun. Kita lihat ini dia waktu kita jalan-jalan nyobain olahraga Muay Thai. Kemana kita ini? Bebas kali. Muter-muter aja, nggak jelas. Udah nyalain radio kali aja, ada info-info apa gitu yang seru kayak. Iya, jalanan kan, tempat makan kan. Selamat pagi para pendengar, kembali lagi di Berita Pagi. Berita ini kita akan membahas tentang kejahatan yang semakin marak. Kobe Persin, seorang YouTuber asal New York, melakukan eksperimen untuk menguji anak remaja masa kini yang semakin mudah ditipu oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat melalui sosial media. Ini paling rekayasa main YouTube, YouTuber gitu yang demi penting duit. Oh, iya, buat ratingnya aja. Bohong lo. Kalian meragukan kredibilitas saya sebagai penyiar. Enggak percaya sama berita yang saya bacakan? Nah. Ini ada videonya. Waduh, emang bisa muter video di radio? Coba. Jenna, she's 14 years old. We've been talking online over text message and even had a phone conversation. So right now we have the parents of Jenna. Jenna thinks her parents are going out tonight for date night. We are here, come out. You don't think she's coming out? She better not be coming out. Yeah. Hop in. He's in the back over here. Stop, it's your mother and father. Jenna, look, turn around. How could you dare go into a stranger's car? What are you thinking? Gila sih. Itu gawat sih. Gila sih. Itu makanya harus hati-hati lo nang tuh. Lu lupa yang punya anak perempuan itu. Iya sih. Aduh, udah ada beritanya gini doang deh. Ya, berita berikutnya masih mengenai kejahatan di sekitar kita. Seorang wanita mengalami penjambretan di ATM yang dilakukan komplotan ibu-ibu yang membawa anak. Daripada saya panjang lebar menjelaskan, kalian langsung lihat saja videonya. Ini dia. Makanya pendengar, kalian sebaiknya membekali diri dengan ilmu bela diri agar kalian bisa membela diri. Hindari gangguan orang-orang jahat. Waspada Pak, lindungi diri dan keluarga. Nah, buat Danang, dikembangkan bakat gymnya biar bisa melindungi pacar barunya. Berdua undur diri dan selamat pagi. Selamat pagi. Pak, berarti kita harus bela diri, Pak. Oh, gue tahu. Terus bela diri pas harus gua. Sabar dong kan gue tahu dari tadi Bu. Ngapain lu enggak usah ngulang? Oh iya. Gue tahu tepatnya. Kita belajar Muay Thai aja. Muay Thai. Lu siapa? Agung Hercules ya. Satu. Belajar gitu. Oh. Siapa aja Pak Iko Wais? Enggak. Jayan Ruhyan. Enggak, biar semangat dong belajarnya. Belajar bela diri itu biar semangat, harus sama somebody special. Sama Liu Kang. Bukain Pak. Liu Kang Pak. Liu Kang itu di Mortal Kombat, Mas. Boleh, yang manusia boleh nggak? Bukan animasi kartun. Buka handphone lo. Telepon. Iya, kan udah lama nih Mortal Kombat itu sudah kan. Lagi. Halo,
Mas Danang. Di mana, Non? Ya, aku baru dan di rumah nih. Kenapa? Oh, itu yuk. Muay Thai yuk. Oh, pada mau Muay Thai. Ya udah bareng aja, sama juga aku mau Muay Thai nih. Ya udah, di tempat yang itu ya, yang biasa. Oke? Sip. See ya. Sampai ketemu. Dadah. Mau Pak, aja Pak. Asik. Di tempat biasa Pak. Cie. Tempat biasanya di mana Pak? Di kuburan. Iya Bre, ini state of the art nih, tempat pelatihannya. Sana ya. Iya. Bro. Oke. Well, I never knew my mother, but I can't say it was so bad. She was still a girl at 17. The night she met my dad, he was just 6 months out of Chino, trying his hardest to stay clean. When they sing and they sing and they sing. Wah, untung bagasi gue gede. We are here. Hai Mas Danang, Mas Darto. Apa kabar? Yes, cinta lama bersama kembali. Gak boleh gitu Bapak. Ini ada angin apa sih tiba-tiba ngajakin aku? Gara-gara berita kejahatan. Hah? Gara-gara berita kejahatan, aku takut. Mas Darto takut. Enggak, terus? Dia lebih takut mengkhawatirkan keselamatan kamu sih. Iya sih. Oh. Jadi kamu harus ekstra bela diri. Betul. Tapi kan aku bisa menjaga diri aku sendiri. Oh, gak bisa. Buat Danang itu gak cukup ya. Buat Danang itu gak cukup. Jadi dia supaya bisa. Hey girls, girls, guys, hey, guys, panas. Latihan cepat. Masuk yuk. Iya. Yuk. Danang. Kenalin Mbak, host yang paling terkenal di abad masa kini. Di abad yang lampau. Kalau mau latihan gimana Mbak? Mbak, ibu selamanya sama nomor teleponnya. Oh, belum apa-apa udah minta nomor telepon. Marah. Oke, let's go. Makasih Mbak, dadah. Fajar, apa kabar? Kok dia udah kenal sih? Iya kan tadi jadi modelnya Pak Oja, Pak. Jar, ajarin dong Muay Thai itu apa? Yeah. Muay Thai itu bela diri asal Thailand. Masa sih? Masa. Muay Thai. Terus? Muay Thai itu seperti bela diri ya. Kayak boxing? Ya, Muay Thai. Tapi boleh pakai kaki? Iya, lebih banyak kombinasi. Hmm. Mulai dari elbow, knee, kick. Elbow. Ya, knee, kick. Jadi kalau kita mau melawan kejahatan di Jakarta, cocok ya? Iya. Cocok, Pak. Sikat, Pak. Kakak Fajar, sikat, Kakak Fajar. Mas Danang mau kemana? Topik gede. Saya mau stretching dulu ya. Nonton TV aja. Ya. Fajar, kira-kira sekarang banyak kemarin Muay Thai. Soalnya orang-orang kan pengennya tuh sehat dan pengen kurus-kurusnya. Apalagi cewek kan, kebanyakan pengen diet, apa segala macam dan pengen bisa kan. Apalagi zaman sekarang kan. Ya begini, ya, karena Muay Thai ini ngebakar kalorinya banyak sih ya. Oh, besar aja. Balik sih. Yo, ini singset. Singset, mau makan daging 4 kilo kan? Bisa. Oke. Okay. Udah. Ayo latihan yuk. Ayo latihan. Aja. Ayo latihan. Let's get it on, yeah, y'all can come along.
Everybody drinks on me, bought out the bar just to feel like I'm a star. Now I'm thanking the Academy. Gila, gila Dana, tendangannya kuat. Gila, gila. Alah, alah, alah. Oh, lo, lo, lo. Pak, jangan Pak, hati Pak. It. Uang sekolah makin mahal Pak. Uang sekolah. Uang sekolah mahal. Uang sekolah Pak. Capek. Mas Darto nantang gue tinju Muay Thai. Aku pasti menang karena kondisinya akan seperti ini. Tuh lihat tuh, wait. Ini orang lawan Godzilla nih. Orang lawan gedung. Orang lawan gedung. Lihat tuh Minters. Gila, palanya biru. Namanya adalah Blue Guy. Yoing. Lihat celananya si orang biru itu Everlast. Apakah Aca Sinaga mau jadi my last? Mam. Mam. Kalah lu, Mam. Lu lihat, Mam. Pakai tok. Lihat tok gitu. Oke. Kira-kira siapakah di antara kita berdua, apakah gua atau Danang yang akan mendapatkan hati Aca? Oke, semoga Mas Danang atau Mas Darto, siapapun yang akan menang, good luck. Seri. Sama-sama batu ya. Pak, serius tuh, Pak. Ayo. Main ayam? Iya, ini. Parah, Bapak main ayam. Rasakan ini. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak. Ya, aku menang. Kita dewasa banget. Dewasa banget. Iya. Dia menang. Ayo kita dinner. Kamu mau dinner sama dia? Iya dong. Dinnernya berdua doang. Kan kamu udah punya pacar yang namanya. Iya, enggak mau kan yang baru punya pacar. Yang namanya. Jadi kamu pilih siapa? Darto. Oke. Okay. Udah kebukti lagi. Oh. Yang udah kebukti bisa dirusak. Aji mumpung. Dinner doang. Iya. Apa? Dinner doang. Apa? Aca. Kok gua ganti tato aja. Gua ganti baju dulu ya. Iya. Sini, Cak. Oh, yeah. Eh. Bajunya sama lagi. Percuma semua ini. Orang gue yang menang, yang jalan dinner sama Aca Mas Darto. Tapi tidak apa-apa. Gue ambil mobilnya. Goodbye Mas Darto. Yang makan malam Bapak. Apa? Yang makan malam sama Aca kan Bapak. Gue kan makan malam di depan kameranya doang, begitu off kamera lu yang jalan berdua. Iya. Baiklah kalau begitu ya, nanti saya. Tapi Bapak, Bapak. Tapi kok tadi olahraga Muay Thai kok enggak ada gerakan Muay Thai-nya ya? Hah? Muay Thai gitu. Waduh, berat, berat. Muay Thai gitu. Ya, baiklah dengan keberatan itu kita tutup segmen ini. Kita bertemu di segmen selanjutnya, The Comment. Dia ingin merebut pacarku. Dia pikir dia bisa. Kenapa ada gagaknya sih?